Its long body, short legs, and small ears hiding among its thick gray and black fur. Small sharp eyes above its pointed snout might scare us to see it. But not for these nocturnal animal keepers who are good at climbing. This time in the animal library, we'll take a look at how civets being cared. In one area in Depok, West Java, Fauzi Hamzah or Ozi with his friends established a community with the independent civet community. Nama saya Fauzi Hamzah, biasa dipanggil Oji. Saya merupakan pengurus dari komunitas Musang Independen atau yang biasa disebut KMI. Kami berdiri di tanggal 5 Januari 2019, berarti kita sekarang sudah usia 3 tahun komunitas kami berdiri. Oh, untuk komunitas ini, di sini kita fokusnya hanya ke musang aja sih, sama kerabatnya. Nah, kerabatnya itu bisa otter atau yang biasa berang-berang, terus juga garangan, rase, itu masuk ke komunitas kami. Jadi hanya hewan mamalia musang aja, kalau reptil kita enggak gitu. The community has been active since 2019 and its members have an affinity for the civet family, such as garangan, binturong, or beaver. Yang pertama, musang itu adalah hewan eksotis ya. Jadi kita di sini punya passion yang berbeda karena melihara kucing sama anjing itu kan udah mainstream lah atau sudah banyak gitu. Nah, kita kebetulan di sini pecinta hewan eksotis, yakni fokusnya di mamalia yaitu musang. Di sisi lain juga kita mengedukasi ke masyarakat kalau musang ini sebenarnya bukan hama karena beberapa daerah itu menganggap musang ini adalah sebagai hama, bahkan dijadikan sebagai lauk atau makanan. Itu. Civet is a nocturnal animal that is naturally a predator of animals in addition to eating fruit. This animal can be found in Africa, Southern Europe, and Asia. In Indonesia itself, there are several types that are most commonly found. One of them, pandan civet. Kalau untuk jenis musang di Indonesia itu ya yang umumnya itu pertama yang paling sering dijumpai ya jenis musang pandan. Nah, yang seperti yang ini nih. Ini jenis musang pandan yang umum nih. Itu biasa ditemukan di Pulau Jawa, Sumatera atau ini ya seperti inilah pandannya. Jenis musang pandan itu juga ada locality-locality atau daerah-daerahnya. Ada yang pandan Jawa ya pandan Jawa yang normal seperti inilah. Nah, kalau pandan Bali dia ciri uniknya ada di bulu. Bulunya warnanya kecoklatan, ini musang pandan Bali. Ada lagi locality dari Lombok atau Timur, dia lebih hitam pekat. Terus ada musang pandan itu juga ada yang morph ya tentunya, atau kelainan genetik. Salah satunya ini nih, musang pandan yang kelainan genetik atau morph. Ini untuk jenis musang pandan. Nah, untuk musang bulan itu ada di Pulau Sumatera aja ya. Nah, ini salah satu jenis musang bulan itu hanya di Pulau Sumatera. Terus ini ada musang akar. Musang akar juga ada daerah-daerahnya tersendiri. Ada akar Jawa. Akar Jawa tuh lebih ke krim atau hypo. Terus ada akar Borneo. Ya ini kayak gini warnanya abu-abu sama akar Sumatera. Gitu sih. Jadi setiap daerah punya ciri khas warna bulunya tersendiri. One of the thing that made Ozi and several of his friend interested in keeping a civet is because this animal have a habit of interacting with their owners using their sharp teeth. Uniknya itu lebih ke karakter sih, karena mereka cara interaksi dengan manusia itu berbeda dengan kucing dan anjing tentunya ya. Bercandanya atau interaksi mereka itu ya itu gigit-gigit gitu. Cuman ya nggak sampai berdarah tentunya, karena kan hewan peliharaan juga. Uniknya di situ, terus yang kedua itu uniknya adalah lebih ke perawatannya. Perawatannya tentu lebih mudah dibandingkan kucing ataupun anjing. Walaupun kita pakannya itu bisa pakai dog food atau cat food, tapi untuk segi perawatan lebih mudah ke musang. In addition, Ozi considers his care to be relatively simple when compared to cats and dogs. Saya Muhammad Oksal Ridho. Di sini saya penghobi musang. Biasa saya melihara dari kecil karena demen masih bisa dipegang-pegang,
Terus nantinya gedenya kita tahu bakal galak atau gimana nya karakter dari musangnya. Also Rido, who has several pet species of civets in his house. Kita biasa yang paling aman untuk orang awam ya, itu umur 2 bulan, 3 bulan. Itu udah bisa sih kalau ini, buat dipelihara. Rido prefers to keep civets since they were young. That way can help shape the personality of the civets as an adult. Kalau untuk biaya perawatan musang sih, standar sih bang. Karena kan ada juga kayak buah-buah kita bisa nyari di yang buah-buah udah second tapi yang masih bagusnya itu kita masih bisa pakai buat makan-makan musang. Kalau untuk per bulan kira-kira 200 ribu lah ya. Maintenance that is relatively easy and the cost is quite light are also one of the reason Rido chooses this animal to fill his days. Yang namanya musang kan masih kita taunya kan dia hewan liar ya bang ya. Otomatis dia punya naluri liarnya dia. Pasti adalah yang galak, ada yang benar-benar jinak tuh ada. Although he had an accident that injured one of his organs by one of his civet pets, it did not make him give up and be afraid. Dulu gua nyara musang bulan. Itu gue taruh di pundak dong, pas waktu itu gue taruh di pundak, dia pertama ngendus-ngendus kuping bang, nah ujungnya kuping gue yang digigit, ya itu sih pengalamannya. Dari situ justru ini kok karakternya begini gitu loh, wah mungkin kedepannya bikin karakternya lebih dijinakin lagi segala macam. Instead, from that point on, Rido realized that he should be more vigilant and understand more about his pets. Untuk pemula sih, kusaranin cari tahu dulu dari ini kita pelajarin gimana cara ngerawatnya daripada nanti kita udah beli tiba-tiba mati atau segala macam kan kasihan dari hewannya juga. Kayak istilah kita harus pelajarin dulu nih makannya, pola makannya. Terus makannya apaan, terus kebersihannya dari kandang. Intinya sih pelajarin dulu lah sebelum mau melihara sesuatu atau sesuatu hewan, kita pelajarin dulu lah. Next, we will find out how to care for these animals, including the need for vaccines for them. Kalau vaksin, kita ke dokter hewan. Nah, nanti kita konsultasi dengan dokter hewan, dia pakai vaksin seperti apa, bisa pakai vaksin anjing atau vaksin kucing. Nanti dilihat juga nih dari usia si musang, berat badan. Nanti kan ada observasi dulu dari dokter. As an omnivorous mammal, in addition to civet fruit, it is also a meat eater. That's why they need animal protein intake. Untuk ngerawat musang sih sebenarnya gampang bang, dari pakannya itu bisa kita dapetin lah, kalau di kota-kota gini gampang lah carinya. Kalau biasanya saya sih ngasih kalau pagi itu kadang pala ayam atau lele, tapi pala ayamnya direbus bang. Nah kalau dari siang ke sore itu biasanya saya pisang, buah-buahan, entah pisang, pepaya, pokoknya buah-buahan deh. Nah malamnya itu saya kasih ke dog food. Cat food atau dog food itu kita sebagai ini aja sih, pakan pendamping atau tambahan nutrisi tambahan. Tapi kita pakan utamanya tetap buah gitu, karena proteinnya kan lebih tinggi buah. Nah kalau untuk cat food itu kita sesuaikan lagi dengan kebutuhannya. Kalau misalkan untuk bulu ya pakai cat food yang untuk bulu tentunya, ataupun cat food yang lainnya gitu. Jadi kita sesuaikan juga dengan kebutuhan si musang. Dan musang itu cocok-cocokan sih pakai merek cat food seperti apa-apanya gitu.
Vitamin sih sebenarnya lebih ke pakan hidup sih, kayak jangkrik bisa. Dari lele-lele itu juga bisa sebenarnya. Kalau dari lele itu buat apa, memperhalus bulu-bulu. Memperhalus bulu. Dari terus ke badannya juga proteinnya dapat. Sama kalau dari ayam, dia kan lemak proteinnya juga buat bagus lah buat badan bang, buat gemuk. Biasanya kita kalau vitamin itu kita pakai vitamin hewan. Kita bisa pakai Vitagel ataupun Nutripulse Gel, itu vitamin khusus hewan. Ada juga sih kebetulan misalkan bulunya lagi hair loss atau lagi itu bisa kita kasih tambahan minyak ikan. Karena minyak ikan itu kan buat kesehatan bulu dan kulit gitu. Jadi tergantung juga kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh si musang. In addition to meat protein and maintain the health of the civet, vitamins are also needed. This usually has to be consulted with a veterinarian first to find out what his needs are. Kalau perawatan sih, dari saya pribadi sama teman-teman, kita kasih makan ya sehari 2 atau sampai 3 kali ya, pagi dan malam atau pagi, sore, malam. Dan untuk mandiinnya itu kita biasa seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu kan. Tergantung ya, kalau sekiranya hewan ini udah mulai kayak kotor atau apa ya mandiin. Untuk sampo kita pakai samponya sampo hewan, itu juga bisa. Kita bisa pakai sampo kucing ataupun sampo anjing. Balik lagi kebutuhan dari si musangnya. Kalau misalnya bulu rontok ya berarti kita pakai sampo yang khusus untuk bulu rontok atau kutu, anti kutu segala macamnya. Gitu sih, kita biasa pakai sampo hewan semuanya untuk perawatan. In its natural habitat, usually civets can be found living in the forest. But not infrequently, this animal can roam between buildings in urban areas. Kalau untuk kebersihan, saya sih biasa kalau buat musang itu seminggu bisa 3 kali atau 2 kali mandi. Dalam sehari itu 2 kali kita, jadi pagi setelah bangun pagi ataupun mau ngasih makan, situ malamnya kita bersihin lagi. Itu umumnya biar kesehatan musangnya juga kan, terus lingkungannya juga bersih gitu loh, nggak pengap, nggak bau gitu. They are also often found in agricultural fields. Their habitat is in trees and high places. Kalau untuk dibilang wajib itu tergantung persepsi owner ya. Karena ada yang musangnya ya udah di free roam dalam rumah aja. Cuman kalau kita di sini ya kenapa dikandangin ya? Karena musang kita nggak cuma satu gitu loh. Karena kan banyak, kan belum tentu akur nih sesama jenis ataupun beda jenis. Ya kalau untuk persiapan kandang ya, ya pada kandang umumnya sih ya tempat minum, tempat makan gitu sih lebih tepatnya. Like bath time and cage cleaning, so that their health is maintained and does not cause a dirty environment. Untuk proses kehamilan itu biasanya umumnya 60 sampai 70 hari. Nah, selama proses musang itu mengalami hamil, itu dipisahkan dari jantanannya dan juga usahakan ruangan yang tenang ya. Maksudnya jangan sampai si betina ini stres. Kalau misalnya stres itu resiko keguguran ataupun pas lagi melahirkan anaknya dimakan gitu. Jadi ya emang nggak mudah nge-breeding musang itu. In those times, usually they also have to be separated from the others and try to be in a quiet room so it doesn't cause stress. Oh, kalau untuk penyakit selama ini sih nggak ada ya. Maksudnya yang dari musang itu sendiri tuh nggak ada. Bahkan kayak penyakit parvo atau distemper itu dia penyebaran dari hewan lain, dari kucing dan anjing tentunya. Nah kalau misalkan rabies nih, kalau dia hewan peliharaan itu minim resiko rabies. Cuman saya menyarankan kalau emang buat kita sebagai upaya preventif atau pencegahan itu boleh suntik vaksin rabies untuk hewan musang. Tapi ketika usia musang itu minimal 6 bulan atau 7 bulanan, bisa konsultasikan sih dengan dokter hewan tentunya. Tuh. Kalau kita saranin vaksin tetap, meskipun itu hewan peliharaan kita tahu
makanannya seperti apa, pola makannya bagaimana untuk kesehatan si musangnya, kita nyarankan vaksin. To anticipate some risk of disease, it is necessary to have a vaccine from a veterinarian. Kalau vaksin, kita ke dokter hewan. Nah, nanti kita konsultasi dengan dokter hewan, dia pakai vaksin seperti apa. Bisa pakai vaksin anjing atau vaksin kucing. Nanti dilihat juga nih dari usia si musang, berat badan. Nanti kan ada observasi dulu dari dokter. Nanti ketika sudah diobservasi, ada datanya, baru bisa tentuin vaksinnya. Pakai Uriken kah, pakai Vanguard kah, gitu sih. After this, we will know some types of seafood that have fantastic prices. Stay at the Animal Library. Itu kalau buat Bali Platinum, kisaran harganya itu 10 juta sampai, bahkan bisa lebih bang, lebih dari 10 juta. Karena dia ada genetik, warna dari genetiknya itu bang. Warnanya juga langka, unik-unik warnanya, itu yang bikin mahal. Yang pertama, saran saya yang pertama adalah konsultasi dulu kepada orang yang sudah ibarat kata main musang. Bisa ke komunitas terdekat atau yang sekiranya yang udah apa ya, udah expert lah ya, udah lama main musang itu selama bertahun-tahun, itu wajib itu konsultasi. Tujuannya apa? Agar kita tahu gambaran yang seperti saya bilang tadi, gambaran karakter musang itu seperti apa, ketika lagi birahi, lagi mood yang nggak bagus, atau lagi posisinya dia lagi sakit, itu harus tahu penanganannya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mau ngekip, saya sarankan adalah yang hasil ternak. Hasil breeding. Karena sekarang di Indonesia udah banyak yang ternak musang. Udah banyak home breeding. Saran saya adalah ambillah atau adopsilah dari hasil ternak. Kenapa tujuannya? Yang pertama, kita menghargai para breeder ya. Terus yang kedua, kita sebagai apa ya, upaya mengurangi adanya perburuan musang di alam liar. Karena kan kalau misalkan kita beli musang alam liar, tentunya ada permintaan dong untuk apa, pemburu untuk lebih banyak lagi berburu gitu. Jadi saran saya, kita usahakan atau fokusnya ambil dari hasil ternak. Untuk proses breeding tentunya nggak mudah ya. Butuh proses panjang, dari proses dia pendekatan dari antara jantan sama betinanya itu tentunya butuh waktu dari 3 sampai 7 hari. Nah, dari proses pendekatan itu jadi kandang dengan kandang ya. Jadi musang itu masih masih di kandang masing-masing, tempel kandang. Perlu pendekatan dan posisinya juga harus usia matang, tentunya harus usia birahi. Minimal jantan itu ya 1,5 tahun. Untuk betinanya 1 tahun minimal seperti itu. Terus juga kita harus pahami kondisi fisik atau ciri fisik musang birahi itu seperti apa. Contoh dari kelaminnya yang megar, ataupun dari si jantan yang mengeluarkan aroma bau pandan, gitu. Jadi pahami dulu kondisi si musangnya sedang birahi atau tidak. Dari proses pendekatan itu baru kita satuin di dalam satu kandang. Nah, itu juga harus dipantau dalam owner, karena kan musang itu kan cocok-cocokannya. Kalau misalkan dia nggak cocok, akan terjadi proses konflik atau berantem tentunya. Nah, dari proses itu, kita dari proses kawin itu biasanya membutuhkan waktu sampai 3-4 hari. Dilihat dari itu, kalau misalkan si betinanya udah nggak mau atau nolak, ya udah berarti dipisahkan. Nah, nanti kita pantau juga tuh betinanya hamil atau tidak. Nah, lihatnya dari mana ciri-ciri betina, tentunya dari puting susunya membesar atau menonjol, terus bulu di sekitar perutnya merontok, terus karakter menjadi sensitif, biasanya seperti itu. Nah, untuk usia kehamilan itu biasanya 60-70 hari usia kehamilan betina.
sih sebenarnya kalau untuk sekarang, karena sekarang juga udah banyak bang yang nge-breeding sendiri. Cuman gimana kitanya aja sih ya, buat nguarin warna-warna yang lebih ininya lagi bang, lebih naik lagi gitu. Alhamdulillah ada bang dari hasil ternakan juga di sini, dia Mustang Pandan Bali Platinum. Itu kalau buat Bali Platinum kisaran harganya itu 10 juta sampai bahkan bisa lebih bang, lebih dari 10 juta. Karena dia ada genetik, warna dari genetiknya itu bang. Warnanya juga langka, unik-unik warnanya, itu yang bikin mahal. Ya untuk pesan saya untuk para breeder ya tetap semangat dan tetap lestarikan, karena kan para breeder ini yang udah berjasa nih mengembangbiakan seluruh jenis musang yang ada di Indonesia tentunya ya, dan ada misalnya variasi genetik atau apa. Saya pesannya tetap semangat, terus juga namanya kegagalan saat breeding itu wajar, jadikan sebagai motivasi aja ataupun jadikan sebagai pembelajaran untuk kedepannya lebih baik. Kalau untuk pesan untuk keeper, ya pesan saya cuma satu, rawat dengan benar. Rawat dengan baik dan benar. Kenapa? Karena kalau kita sudah dititipkan atau diamanahkan memelihara hewan, ya rawat dengan baik. Karena kan semakin kita memberikan pakan, semakin kita memberikan minum, itu kan juga jadi ladang pahala buat kita. Jadi rawatlah dengan baik dan benar. Gitu. Jaga kesehatan, jangan lupa. Karena ada beberapa mungkin yang kayak cuma ngasih makan, minum, kesehatannya nggak diperhatikan gitu kan. Terus ya kesejahteraan hewannya lah gitu, dari dia moodnya itu juga harus diperhatikan. Itu aja sih pesan saya buat keeper. Untuk kedepannya sih gue pengennya nyiptain ya, kayak pengen ngeluarin warna yang lebih langka lagi sebenarnya bang. Ada yang warna tuh lebih langka warnanya sih. Caranya gimana? Dari indukan biasanya bang.